PT Hutama Karya Ruas Bakauheni Terbanggi Besar memprediksi volume kendaraan pada saat arus balik libur Natal 2020 dan tahun baru 2021 akan mengalami kenaikan signifikan hingga 50%. Jika pada hari biasa jumlah kendaraan yang melintas per hari sekitar 30.000, saat libur akhir tahun ini bisa mencapai 45.000 lebih. Kepala Bagian Operasi Tol Bakter, Heri Prastio mengatakan, pada libur kali ini kedatangan kendaraan yang melewati jalan tol Trans Sumatera akan terbagi menjadi dua, yakni saat libur Natal dan menjelang tahun baru. Hal ini lantaran pemerintah memotong libur akhir tahun selama 3 hari sebagai upaya menekan penularan COVID-19. Sebagai langkah antisipasi lonjakan kendaraan, PT Hutama Karya akan melakukan penambahan gardu tol. Selain itu, Hutama Karya juga telah melakukan apel kesiapan Nataru yang bekerja sama dengan ASDP, Polres, dan juga PJR Polda Lampung. Kalau di kota baru ini kita bisa untuk maksimal bisa 4 gardu untuk keluar, masuk. Pernah maksimal bisa 3. Iya. Kalau yang di Bakauheni Selatan sendiri? Bakauheni Selatan juga sama, keluar bisa 4 gardu, untuk masuk juga ya bisa 3. Siapan personel kita udah gelar apel, siapan paru kita juga kerjasama dengan pihak ASDP dan pihak-pihak terkait, Polres, Polda, PJR Polda. Kalau untuk antisipasi kecelakaan, kita mungkin untuk lebih intens patroli dan himbauan-himbauan keselamatan. Dan kita lebih mengutamakan apa fasilitas di rest area. Rest area saat ini kita buka ada 8 untuk luas bakter. Ada 8 dioperasikan sehingga untuk pengguna jalan bisa istirahat di rest area sehingga tidak lelah atau istilahnya ban panas atau. Sementara untuk antisipasi kecelakaan, pihaknya akan lebih mengintensifkan patroli serta memberikan imbauan kepada pengguna jalan tol agar beristirahat di rest area. Hal ini untuk mencegah pengemudi kelelahan saat berkendara, juga menjaga agar kondisi kendaraan tetap prima. Kendaraan rest area yang bisa digunakan yakni kilometer 20, 49, 87, dan kilometer 116. Pihak Hutama Karya juga telah menyiapkan beberapa unit posko dan petugas gabungan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik. Bagi para pengguna jalan tol juga dapat melihat berbagai informasi seputar ruas tol Bakauheni Terbanggi secara online melalui aplikasi Hatta Tol. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melihat kondisi pintu masuk, keluar gerbang, dan info lainnya. Dari Lampung Selatan, Siti Hoiriah, Kupas TV, melaporkan.